Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penjual kopi keliling, Pak Maulana menyediakan berbagai produk lain selain kopi yang ia jual, seperti minuman dingin, rokok, dan lain-lain. Pada tahun 2010, Pak Maulana mulai berjualan di Jakarta bersama saudaranya yang sama-sama menjajakan kopi keliling. Meski mereka bermodalkan dana masing-masing, Pak Maulana masih ingat betul saat pertama kali memulai usaha ini. Pikirannya saat itu berkata, "Apa aku bisa bertahan dengan pendapatan yang tak pasti ini? Apa aku mampu mencukupi kebutuhan keluarga?" Namun keyakinan Pak Maulana semakin tumbuh seiring berjalannya waktu. "Cukuplah," kata hati kecil Pak Maulana. Memikul beban harian, Pak Maulana tekun dalam menjalani rutinitasnya, mulai dari jam 5 sore hingga pagi hari. Ia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Meski demikian, perjalanan hidup Pak Maulana tak selalu mulus. Terkadang ada saja orang yang iseng mengganggu usahanya. Meski mengalami berbagai cobaan, Pak Maulana terus berjualan dan memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Selama Pak Maulana berjualan kopi keliling, tentu saja ia sering mengalami kejadian horor. Tapi Pak Maulana mencoba untuk selalu tegar menghadapinya. Kadang ia merasa diteror oleh rasa takut, tapi ia sadar bahwa dirinya harus kuat untuk anak dan istrinya. Kali ini Pak Maulana akan menceritakan pengalaman horor yang pernah ia alami. Pada saat itu ada konser di GBK, dan Pak Maulana tengah berjualan kopi di sana mulai sore hingga jam 1 malam. Semoga malam ini lancar dan banyak pembeli, dan cuaca juga bersahabat, pikir Pak Maulana. Ketika pulang, Pak Maulana melewati kolong semanggi, dan di sana ia melihat sekelompok polisi yang sedang berjaga-jaga. Pak Maulana merasa heran saat melihat polisi-polisi tersebut. "Kenapa banyak sekali polisi di sini? Apa yang sedang terjadi?" gumam Pak Maulana dalam hati. Tak lama kemudian salah seorang polisi memanggil Pak Maulana. "Bang, sini bang," teriak polisi tersebut. Rasa penasarannya pun bertambah. Mungkin mereka ingin memesan kopi, pikir Pak Maulana dalam keadaan positif. Dengan hati berdebar, Pak Maulana menghampiri polisi tersebut. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Maulana. Polisi tersebut kembali bertanya, "Kopinya masih ada nggak, Pak?" Pak Maulana merasa lega, ternyata hanya ingin membeli kopi. "Masih ada, Pak," kata Pak Maulana. Lalu semua polisi itu mendekati Pak Maulana. Ada yang pesan kopi, ada yang pesan minuman dingin, dan macam-macam. Setelah itu mereka pun membayar. Selesai membayar mereka pulang. Pak Maulana merasa heran. Mereka benar-benar datang hanya untuk membeli kopi. Tapi Pak Maulana merasa bersyukur. Setidaknya dagangannya masih laku meski sudah larut malam seperti ini. Kemudian Pak Maulana melanjutkan perjalanan dengan mengayuh sepedanya. Namun baru saja berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdengar teriakan orang meminta tolong. "Pak, tolong Pak," seru seseorang itu dengan wajah panik. Seketika Pak Maulana pun turun dari sepedanya, di tengah rasa penasaran dan rasa ingin membantu. "Minta tolong apa, Pak?" tanya Pak Maulana dengan tenang. "Itu Pak, di depan sana ada orang yang tergeletak. Sepertinya dia kecelakaan," kata orang tersebut dengan nafas terengah-engah, habis mengejar Pak Maulana. Tak lama kemudian, Pak Maulana dan orang itu berjalan bersama menuju lokasi kejadian. Ketika sampai di sana, betul saja, ada seorang korban yang tergeletak di tikungan jalan. Sontak Pak Maulana bingung harus berbuat apa melihat kejadian tersebut. "Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisakah aku menolongnya sebelum semakin parah?"
pikir Pak Maulana. Lalu tanpa diduga, ada pengendara motor yang lewat. Dan tanpa berpikir dua kali, Pak Maulana menghentikan pengendara itu. Bang, tolong ada orang perlu bantuan, kata Pak Maulana. Pengendara motor itu segera turun dari motornya. Cariin apa gitu untuk tutupin korban ini, pintanya. Dengan rasa khawatir yang begitu mendalam, Pak Maulana buru-buru mencari sesuatu di sekitarnya. Pak Maulana tiba di sebuah warung yang ternyata sudah tutup karena sudah malam. Namun harapan masih ada di benaknya. Mungkin mereka masih bisa membantu, batin Pak Maulana sambil mengetuk pintu pemilik warung. Permisi Bu, ucap Pak Maulana dengan perasaan cemas. Tak lama kemudian pemilik warung itu membuka pintu rumahnya. Ada apa Mas? Ini sudah malam, warung sudah tutup, ucap ibu tersebut. Rasa putus asa di hati Pak Maulana semakin memuncak, namun dia tetap meminta tolong. Tolong Bu, ucap Pak Maulana dengan penuh harap. Minta tolong apa Mas? Tanya ibu tersebut. Ibu punya kain apa gitu, kata Pak Maulana. Untuk apa Mas kain itu? Tanya ibu tersebut. Dengan hati yang bergetar, Pak Maulana menjawab dan menjelaskan keperluan kain yang ia minta. Di sebelah sana pas tikungan, ada orang tergeletak. Aku ingin menutupinya agar tidak terlalu terlihat menyedihkan, kata Pak Maulana. Tunggu sebentar Mas, saya ambilkan dulu, ucap ibu tersebut segera masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian ia keluar sambil membawa kain dan terpal bekas. Ini Mas, kata ibu tersebut, seraya menyerahkan bahan penutup tersebut. Terima kasih Bu, ujar Pak Maulana. Setelah mendapatkan kain, Pak Maulana segera kembali ke lokasi kejadian di tikungan jalan. Ketika tiba di sana, Pak Maulana melihat warga sudah mulai berkumpul. Namun terdengar salah seorang warga berkomentar. Mas, orang ini sudah meninggal, jadi nggak usah ditutupi segala, ucapnya. Mendengar ucapan itu, Pak Maulana merasa terenyuh. Walaupun warga tersebut berkata agar jasad itu tidak ditutupi, hatinya tetap tidak tega. Oleh karena itu dengan penuh tekad bulat, Pak Maulana tetap menutupi jasad tersebut agar korban mendapatkan perlakuan yang layak dan sopan. Setelah menutupi jenazah yang tergeletak di aspal ini, Pak Maulana melihat ke sekitarnya, merasa sepi karena ternyata sudah tak ada orang di sana. Namun ada kejadian aneh yang membuatnya bergidik ngeri. Pak Maulana tersadar, wajah pengendara motor yang ia temui tadi hampir mirip dengan orang yang tergeletak di bawah aspal ini. Tidak mungkin, pikir Pak Maulana dalam hati, mencoba meyakinkan diri meski merasa takut. Perasaan kagetnya semakin menjadi-jadi ketika teringat bahwa orang yang berteriak meminta tolong kepadanya tadi ternyata adalah orang yang kini tergeletak di depan matanya. Kenapa ini bisa terjadi kepadaku? Bagaimana aku bisa melihatnya sebelum dia menemui ajalnya? Apa ini bertanda buruk bagiku atau keluargaku? Pikir Pak Maulana. Beberapa lama setelah Pak Maulana berada di lokasi kejadian, tiba-tiba polisi datang. Pak Maulana tak tahu siapa yang menghubungi polisi itu. Tepat pukul 3 dini hari, Pak Maulana dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dengan hati berdebar, Pak Maulana mencoba menceritakan segala hal yang ia ketahui. Meski ia sendiri tak mengetahui sebab akibat mengapa ada orang yang tergeletak di sana. Akan tetapi polisi tersebut nampak tidak percaya pada cerita Pak Maulana. Mereka terus saja melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, menuntut agar Pak Maulana menjawab dengan sejujurnya. Masa arwah minta tolong? Yang benar saja Pak, ceritanya jangan dibuat-buat, kata polisi itu dengan tegas.
Pak Maulana pun merasa bingung, seakan terhalang di antara apa yang benar-benar ia alami dan kecurigaan polisi itu. Lalu Pak Maulana pun mempertegas keterangannya sekali lagi dengan harapan polisi itu akan meyakininya. Akhirnya jam pukul 6 pagi, Pak Maulana diizinkan pulang oleh polisi tersebut. Keesokan harinya, Pak Maulana mengalami kejadian paling aneh sepanjang hidupnya sebagai penjual kopi keliling. Malam itu Pak Maulana baru saja mengelilingi Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan ke daerah Kolong Kuningan. Pada pukul 1 dini hari, tiba-tiba terdengar teriakan meminta kopi. "Kopi, kopi Pak." Berusaha mencari sumber suara, Pak Maulana menghentikan sepedanya. Ternyata suara itu datang dari arah kanan, membuat Pak Maulana menoleh ke sana. Ketika melihat sosok yang berpakaian putih dengan wajah gosong, Pak Maulana merasa kaget, tidak percaya dan bingung. "Astagfirullah, ini orang apa bukan?" gumam Pak Maulana dalam hati. "Ya Tuhan, ini ujian apa lagi? Aku harus tetap berjualan kopi, walau dalam kondisi seperti ini. Aku hanya ingin mencari nafkah untuk keluargaku," batin Pak Maulana dengan ketakutan, tetapi juga penuh pertanyaan tentang nasib yang menimpa dirinya. Akhirnya dengan tergesa-gesa, Pak Maulana pergi meninggalkan sosok tersebut dengan rasa ketakutan. Di balik kejadian ini, rupanya Pak Maulana pernah mengalami kejadian mengerikan 2 bulan yang lalu ketika berjualan kopi keliling di daerah Manggarai. Melewati terowongan itu, Pak Maulana merasa sepeda yang ia gunakan tiba-tiba menjadi sangat berat. Dengan perasaan heran dan takut, Pak Maulana pun melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. "Tidak ada siapa-siapa di sini. Kenapa sepeda tiba-tiba terasa berat? Apa ada sesuatu yang menghantui di sini?" batin Pak Maulana dengan rasa takut. Ketika ia memutuskan untuk turun dari sepedanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang misterius. Hatinya langsung berdebar kencang dan merasa ngeri. Pak Maulana berusaha mencari keberanian untuk menghadapinya. "Apa itu suara hantu?" pikir Pak Maulana sambil menahan rasa panik. Pak Maulana segera membaca doa dan berharap agar tidak lagi merasakan ketakutan yang menghantuinya. Pak Maulana berusaha sekuat tenaganya mendorong sepedanya yang terasa sangat berat. Entah berat karena dagangannya atau karena sesuatu hal yang lain. Tak lama kemudian Pak Maulana berhasil keluar dari terowongan yang gelap dan angker itu. Rasa lega mulai memenuhi hatinya. Begitu sampai di rumah, Pak Maulana mengetuk pintu. Istrinya yang sudah terbangun langsung membukakan pintu untuknya. "Mas, kenapa jualannya sampai malam begini?" tanya istrinya khawatir. "Gak apa-apa," kata Pak Maulana, berusaha menenangkan istri dan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba anak mereka menangis keras, seolah kaget melihat keadaan ayahnya. Dalam hati Pak Maulana merasa cemas. Apakah ada sesuatu yang tidak kasat mata menempel pada dirinya, sehingga membuat anaknya ketakutan? Sementara itu anaknya terus menangis kencang, bahkan sampai berteriak-teriak, seolah menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ketika Pak Maulana membacakan doa, suara tawa mengejek yang begitu familiar terdengar lagi, seperti yang Pak Maulana dengar saat berada di terowongan itu tadi. "Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu anak saya," geram Pak Maulana dalam hati, merasa seperti digertak oleh sosok misterius itu. Namun sosok itu pergi sambil tertawa, seolah-olah mentertawakan keluarga Pak Maulana. Merasa terganggu, Pak Maulana dan istrinya rela berjaga semalaman tidak tidur untuk memastikan anak mereka tidur dengan tenang.
Begitu anak mereka terlelap kembali dalam tidurnya, barulah Pak Maulana dan istrinya ikut tertidur. Malam besoknya, Pak Maulana mengalami mimpi yang begitu aneh. Dalam mimpi itu dia melihat sosok perempuan di terowongan yang tadi diceritakan kepada dirinya. Perempuan itu terlihat kedinginan dan menarik simpati Pak Maulana. Dalam hati kecilnya, Pak Maulana merasa perlu untuk menolong wanita malang itu. Pak Maulana pun menepikan sepedanya dan menegur perempuan itu. "Kenapa, Mbak?" tanya Pak Maulana. Tapi perempuan itu hanya mengangguk tanpa menjawab. Pak Maulana pun merasa perlu untuk memberikan pertolongan. Lantas ia pun membuatkan teh hangat untuk perempuan itu agar tidak kedinginan. "Semoga ini bisa membantu," ucap Pak Maulana sembari memberikan teh itu. Perempuan itu akhirnya menerima minuman teh hangat tersebut dengan senang hati. Tapi kemudian ia tersenyum dengan aneh, membuat Pak Maulana merasa bingung. "Kenapa dia tersenyum aneh seperti itu?" kata Pak Maulana dalam hati. Namun tiba-tiba saja Pak Maulana terbangun dari tidurnya. Seketika jantungnya berdetak kencang. "Ya Tuhan, ternyata hanya mimpi. Hampir saja aku salah paham," kata Pak Maulana dalam hati. Pak Maulana lantas menarik nafas panjang dan kembali mencoba memejamkan matanya, berharap bisa melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Keesokan harinya, masih terbayang-bayang tentang mimpi semalam, Pak Maulana tanpa sengaja mengunjungi terowongan yang ada di dalam mimpinya. Entah mengapa hati ini bergerak untuk membuat teh dan meletakkannya di trotoar dekat terowongan tersebut. Beberapa hari kemudian, anehnya anaknya Pak Maulana tidak menangis lagi. Pak Maulana merenung kembali. "Mungkinkah sosok dalam mimpi aku yang semalam hanya ingin minum teh? Atau apakah ini hanya kebetulan belaka?" pikir Pak Maulana. "Tapi apapun yang terjadi, aku harus tetap bertahan demi keluargaku dan masa depan anak-anakku." Pikirannya tentang anak-anaknya membuat Pak Maulana semakin yakin untuk menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup. Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di Tanah Jawa, namun aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera. Selepas SMU, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya, aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari pakdeku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami, jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya, mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging, merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemoro Sewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri
menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib aku tiba di Cemoro Sewu. Sialnya, mendekati gerbang Cemoro Sewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun entah apa yang terjadi, selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan mulai melandaku, karena hari mulai gelap, dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu-lalang, sepi, terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni. Sambil menunggu barangkali akan ada pengendara lain yang melintas. Rasa letih dan lelah membuat kantuk menghampiriku. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada depan bambu rumah kosong. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliwiran. Aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai bagaikan sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengedus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. "Sate, sate," teriak perempuan seperbaya, menawarkan dagangannya pada orang yang lalu-lalang. "Maaf Bude, beli satenya ya. Aku makan di sini." Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku coba sekali lagi sambil mencolek bahunya. "Bude," teriakku mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tidak membutuhkan waktu yang lama, keadaan kembali seperti semula, ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar. "Nak, kalau lewat dari ini harus salam. Sudah ini dimakan dulu, gak usah dibayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan menoleh ke belakang," kata perempuan penjual sate tadi, sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapat apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate itu. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku.
memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati, kakiku lemas. Meski begitu aku coba lari sekuat tenaga, tetapi kakiku tak bergerak seinci pun. Aku mendekap mulutku, karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku terasa diadu-adu. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti, memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Kulepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung yang di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi, ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, lembek dan menghitam. Aku terperanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti bukan sate yang kumakan, melainkan belatung. Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti dua hari yang lalu, saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asi, ibunya Suryo, duduk termenung memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya ayah Suryo, Pak Iwan, berusaha menghibur Ibu Asi agar beliau tidak panik. "Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini. Kok belum sampai juga? HP-nya mati nggak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo, Pak." Tangis Bu Asi pecah. Air matanya mengalir deras. "Sabar, Bu. Insya Allah Suryo baik-baik saja. Kita sudah melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak berwajib, Bu," kata bapaknya Suryo. "Suryo, kemarilah, ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu," ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. "Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sesekali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan saja." "Kakek siapa?" Sang kakek tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usianya telah lanjut, namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam semakin pekat. Di samping kanan kiri jalan yang mereka lalui, dipenuhi pohon-pohon tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada berkesudahan. Suara tawa muncul di antara rerimbunan pepohonan. Saat aku menoleh ke samping, kulihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Lututku terasa tak bertulang
serasa tak sanggup aku meneruskan langkahku. "Ingat Suryo, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya." "Iya, kek," jawab Suryo terbata-bata. Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama tangan itu mencekram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesanan si kakek. Angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. "Suryo!" Seseorang memanggil Suryo, diiringi dengusan nafas yang tak beraturan. Refleks Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh. Dia melihat sesosok laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya, Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya merah, dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntunnya, kakek itu sudah tak terlihat lagi. "Suryo! Suryo!" Suara-suara itu memanggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap gulita, sunyi dan senyap. "Permisi, benarkah ini rumahnya Suryo, putra dari Bapak Iwan?" Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. "Benar, Pak. Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah. Kami takut terjadi apa-apa dengannya." "Maaf, Pak Iwan. Kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo. Anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah, anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja Suryo bisa selamat." "Ayo, Pak, kita ke rumah sakit. Kita lihat Suryo." Pak Iwan dan Bu Asih menuju ke rumah sakit, tempat Suryo dirawat. Hanya saja setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung tak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan untuk mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."